pertimbangannya apa sih mau mengambil event ini? Pertimbangannya? Kalau gak diambil sayang mas, orang rezeki. Tanggal 2 Februari ya, semoga ya. Iya. Bagaimana persiapannya? Begitu keluar kok langsung latihan sore hari ini? Iya, karena jadwal yang lain-lain juga cukup banyak. Dan di Januari banyak latihan buat Dewa. Maka dari itu saya harus banyak menyempatkan waktu untuk latihan bersama Ahmad Dhani Band. Karena Dewa itu juga ada tour. Ada 17 sebelum 17 konser beberapa 17 konser sebelum bulan Ramadan. Maka dari itu di Januari pun juga banyak jadwal bersama Dewa, makanya latihan dengan Ahmad Band ini kita sempat-sempatin juga. Ahmad Dhani Band. Ahmad Dhani Band ini gabungan antara Ahmad Band dan Triak gitu. Oh, gabungan. Jadi, ya, gabungan antara, siapa aja pemainnya? Ya, sementara ini masih yang ada di sini sekarang Iqmal pada drum, Taras pada gitar. Dengan pemain brass section ini adalah sebuah konsep baru buat saya bermain dengan brass. Tapi hari ini baru pertama kali mulai latihan dengan brass. Dengan basisnya saya baru pertama kali ketemu, dibeliin sama Mas Wawan. Namanya siapa? Dia baru hari ini. Nanti mungkin di Januari ada latihan lagi. Disempel-sempelin juga di sisi. Mita divisinya jadi? Hah? Mita jadi? Belum tahu ya. Oke, soal lagu-lagunya, lagu-lagunya itu tadi menyanyikan lagu-lagu Ahmad Band, juga menyanyikan lagu-lagu Triak. Part timer musician, full timer politician. Jadi saya musik udah hobi aja. Oh ya, terakhir kabar petang live. Oke, okay. Dulu ya. Nanti kalau tanya langsung aja. Pertimbangannya apa sih mau mengambil event ini? Pertimbangannya? Kalau gak diambil sayang mas, orang rezeki.